Halo Tribuners, selamat siang. Saya Denzel Palevi, wartawan Tribunjabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di Cikopo. Pada hari ini, Selasa 18 April 2023, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali terlihat masih ramai lancar ya Tribuners. Dan bisa saya laporkan pada saat ini, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, jajaran kepolisian tengah mempersiapkan rekayasa lalu lintas untuk penerapan one way ya Tribuners. Bisa kalian lihat untuk dari arus Jawa Tengah menuju Jakarta sudah terlihat steril, dan sejumlah kepolisian juga bersiaga untuk membuka one way ini ya Tribuners. Dikabarkan tadinya one way sudah diberlakukan pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, namun hingga kini masih dipersiapkan ya Tribuners. Dan saya informasikan kembali bahwa one way ini akan berlangsung dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 114 Kali Kangkung. Dan nantinya sejumlah rekayasa lalu lintas akan diterapkan kembali seperti one way ataupun kontraflow hingga ganjil genap ya Tribuners. Untuk pembersihan jalur pun sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tadi pada sekitar 12.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga tadi 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan seharusnya kini sudah diterapkan untuk one way para pemudik yang akan melintasi ruas jalan tol Cipali. Dikabarkan bahwa one way ini akan berlangsung hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat ya Tribuna, pada sampai nanti malam 00.
Jadi seperti ini ya Tribunus, pemenangan persiapan one way harus lalu lintas yang akan diterapkan di ruas jalan tol Cipali dari Jakarta menuju Jawa Tengah, di mana one way ini akan berlangsung dari kilometer 72 Purwakarta hingga kilometer 414 Kalikangkung. Nah dia, ini di Tribunas sudah dipersiapkan untuk one way. Nah, baru saja melintas para pemudik yang akan melintasi ruas jalan tol Cipali. Dan himbauan juga untuk kepada pemudik yang melintas bahwa kemarin Polri telah menghimbau kepada pemudik yang bila melintas dari arah berlawanan saat one way, bila ingin memasuki rest area tak perlu khawatir, kalian bisa menuju rest area yang berada di sisi kanan ya Tribuners, jadi tak perlu harus kembali ke jalur utama seperti itu. Tribunas, baru saja telah dibuka untuk arus one way yang diberlakukan di ruas jalan tol Cipali kilometer 72 hingga Kali Kangkung kilometer 414. Terlihat kendaraan sudah melintas di lawan berlawanan ya Tribunas. Mungkin sekian yang saya sampaikan untuk saat ini. Saya Dian Zafalevi, wartawan Tribun Jabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.